25.100 dibeli Pak Eji Komboru. Menurutnya kan enggak terlalu gede. Dan Allah berkatuh teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Untuk posisi di Pasar Kudus, Pasar Hewan Kudus, hari Kamis Kliwon, tanggal 29 April 2021. Ini pertama kalinya saya ke Pasar Baru Hewan Kudus. Ini ada seperti nada yang mau dicek bobot timbang. Dia mau bapak pintu koma piro? Bapak pintu aja nih. Di sini tersedia timbangan teman-teman. Op. Sudah. Sudah so. 466 gun. 466. 46. Bapak pintu loro kok gun? 46 gun. 46. Ini ada yang baru datang juga. Simetal putih atau biasanya disebut simetal karolis, teman-teman. Coba kita tanya nanti buat harga sapi yang baru ditimbang tadi dengan bobot 466. Di mana? Ini loh bapaknya loh. Oh iya, bapaknya di sana tadi. Empat enam enam. Ini ada Mas Lis yang nawar. Mas Lis sama bapaknya. Nyuwun pinten niki, Pak? Akan sedikur. Minta 21. Kuat metu 50 iki niki, Kang. Ora kuat. Wetenge gedhe yo. Ora kuat 50. Dila wetenge kok. Minta 21, Pak. Ya, betul. Kalih bapak sinten? Haji Muhammad Sokari. Pak Haji Muhammad Sokari. Alamatnya pundi, Pak? Gunung Muria. Gunung Muria, Lur. Dari Gunung Muria, Kudus. Pedagang lokal sini. Tadi ditawar Mas Lis berapa ini? Ya. Ditawar berapa? 19.7. Peng piro padha 43 ya. 44. Ini dengan bobot 466 ini tadi. Kita survei lagi, di sana ada Mas Muk. 21, minta 21. Ada, ini ada pegon teman-teman. Pak Haji Sukari. Lu metalem di mang Mas Yudi. Iki bobot piro iki mang Mas Yudi? Ini bareng Mas Yudi teman-teman bawa sapi si metal dengan bobot 560, Mas. Minta berapa ini, Mas? 26.500. Ditawar Bos Muk berapa? Tawar 45. 24.500. Oke, baru ditawar 24.500 dengan bobot 560, teman-teman. Kita lanjut lagi. Itu udah terbeli Pak Haji Kombor. Oh. Pegon hitamnya dicek timbangan, teman-teman. Dicek timbangan. Bebut pinten, Pak? 46. 468.
dengan bobot 468 kira-kira nanti ditawar berapa? Jadi untuk fasilitas di sini cukup lengkap, ada timbangan, ampalannya juga nyaman, pasarnya juga nyaman, bersih, cuman sepi sapinya lur, nggak ada sapi di sini. Nyuwunnya pinten nih pak? 22.750. Ditawar berapa? 21. Kali Bapak sinten? Pak Asrofi. Pak Asrofi, alamatnya pundi, Pak? Semarang. Alamat Bapaknya dari Semarang ini, Lur. Yang nawar sapinya. Yang nawar sapinya 21 tadi pedagang dari Semarang, teman-teman. Bukan bapaknya ini yang dari Semarang. Kita lanjut lagi. Sepi ini lor. Di sana ada pasar kambingnya juga. Yang di sebelah sana ada kerbau. Paling ujung sana kerbau. Banyak malah kerbaunya. Toko pira iku mau, Pak? Di Singgu. Iku selawe 100. Selawe 100. Bebet pinten? 56. Selawe 100. Kecekele pira, Pak? 448. Ame 45 ya. Ini mau 45. Laku 25.100. Dibeli Pak Haji Komboro, perutnya kan nggak terlalu gede, Rp25.100 ini teman-teman. Kita tunggu buat penimbangan itu, sapi limosinnya itu mau ditimbang, antri ditimbang juga limosinnya, teman-teman. Limosinnya masuk timbangan, timbangannya di sini 524. 524 teman-teman. 524 kira-kira nanti minta berapa perutnya lur. Ya ini susahnya kalau di pasar tersedia timbangan pasti rata-rata perutnya pada bom-bom. Jadi hukum malam, soalnya untuk pembelinya sendiri pasti melihatnya dikalikan berat badan. Jalok pira lagi mas, minta berapa? 24.500 dengan bobot tadi 524 teman-teman, minta 24.500. Ditimbang lagi teman-teman. Udah laku kayaknya, udah dibawa pulang. Dibawa pulang satunya. Super. Oh.
pilor buat pasarnya. Ini ada pegon. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita di pasar Kliwon Kudus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.